Viral video pendaki terjebak hujan es di Gunung Gede, Pangrango. Sebuah video menampilkan beberapa pendaki yang disebut terjebak hujan es di puncak Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat viral di media sosial pada Minggu 19 Juni 2022. Adapun video singkat itu merupakan video milik akun Instagram Muhammad Ilyas. Hingga Senin 20 Juni 2022, video itu sudah ditonton sebanyak 115.000 kali oleh pengguna Instagram lainnya. Lalu, bagaimana kronologi atau kisah pendaki saat terjebak hujan es dan penjelasan BMKG mengenai kondisi cuaca tersebut? Saat dikonfirmasi, Ilyas mengatakan bahwa saat itu dia terjebak di puncak Gunung Pangrango bersama kedua temannya. Ia mengaku ketika hujan es turun, mereka tidak membawa jas hujan, payung, dan perlengkapan pelindung hujan. Oleh karena itu, di cuplikan video yang beredar di media sosial terlihat dua orang pendaki basah kuyup dan seorang pendaki berjongkok saat hujan es datang. Ketika ditanya mengenai suhu udara, Ilyas mengaku tidak tahu. Seperti diketahui, gangguan yang terkadang dialami oleh pendaki saat cuaca ekstrim yakni hipotermia. Hipotermia adalah keadaan medis darurat yang terjadi saat tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan panas. Hal ini menyebabkan suhu tubuh menjadi sangat rendah. Suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 37 derajat Celcius. Saat tubuh mengalami hipotermia, suhu akan turun hingga di bawah 35 derajat Celcius. Kondisi ini berbahaya karena dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih. Komplikasi akibat penurunan suhu drastis ini dapat mengancam nyawa. Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ida Pramuwardani mengatakan bahwa hujan es memang kerap terjadi di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan hujan es juga dapat terjadi di dataran rendah. Ida menjelaskan, hujan es adalah salah satu endapan yang terdiri dari es padat yang terbentuk dari awan cumulonimbus. Partikel es ini kemudian akan saling bertabrakan dan bersatu sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Hujan es kemudian turun ketika aliran udara naik pada awan, tidak dapat lagi menopang berat es atau gaya dorong ke atas melemah, sehingga partikel es jatuh. Sementara itu, Ida mengimbau kepada masyarakat yang khususnya mengalami fenomena hujan es untuk masyarakat tidak perlu takut meskipun perlu tetap waspada. Perlu selalu mengenal karakteristik lingkungannya terkait potensi bencana, selalu mengupdate info cuaca dari BMKG, mengetahui protokol keselamatan jika terjadi potensi bencana yang datang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton